Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Mechabot, make it nice. Aku Amato, tuan baru kepada Mechabot. Aku bukan robot kau lah. Masa untuk Mechamato. Sakit tu. Mechabot, Mechanize. Jadi apa ni? Kenapa boleh jadi senapan blaster? Tukar! Tembak! Jaya! Dapatkan figura Mechamato dan Boba Boy di pasaran sekarang. Monster Play. Akhirnya, aku dah tiba di planet ini. Bersedialah untuk tunduk padaku, Chartix! Hei, tunggu apa lagi? Bawa aku ke tempat... Aduh, sakit, sakit! Berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa Mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mechamato! Imagine it! Faham tak? Best kan ada reka cipta baru aku ni? Cantik berus gigi beroda ni, kan Wensan? Hah? Berus gigi kau kata? Selamat pagi! Hai semua! Hah, Pian, tengok ni. Kau faham kan lukisan aku? Hah? Nampak macam... Hah, basikal gambar dengan penyapu? Ha, faham pun. Inilah basikal sapu. Sambil kayu, sambil sapu. Oh, menarik-menarik. Ha, boleh sapu lantai ke depan rumah dengan senang. Apa susah? Suruh je lah sumurai bersihkan. Dia kan bibi kau sekarang. Betul tu, Mechabot. Aku dan Oensan sentiasa sedia membantu. Eh, mana penyapu? Mana penyapu tadi?
Oh, sini rupanya. Okeylah, Tuan Amato. Umi minta aku pergi beli barang dapur. Bye! Bye! Jangan barang dapur tu hilang nanti. Eh, Amato, aku ada benda tu cakap kau ni. Tengok ni. Ha, kau nampak tak? Tak nampak apa-apa pun. Ni ha, kau percaya aku ada kesan objek misteri kat angkasa lepas. Ha? Objek misteri? Macam meteor? Mungkin. Tapi kalau ikut scan, meteor ni mempunyai elemen logam yang sangat tinggi. Alah, entah-entah serpihan dari kapal penjara angkasa. Betul juga tu. Ha? Amato, Pian! Oh, hai Mara. Amato, ada robot jahat tengah buat kacau. Apa? Robot jahat? Tidak! Ya, datang ke lokasi aku cepat. Aku akan cuba ikut dia. Eh, nanti. Jangan ikut robot tu. Ish, tak habis cakap lagi dia dah letak. Eh, jom korang. Ha, jom-jom. Pertarungan yang luar biasa. Antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Hey, buka! Buka! Wah, ini rupanya tempat tinggal penduduk bumi ni. Tapi kenapa kau bawa aku ke bandar ni? Aku nakkan robot pesalah. Oh, robot-robot pesalah dari penjara angkasa sembunyi di sini. Bagus, tunjukkan aku. Masa untuk tengok rakaman risikan kau. Banyaknya robot pesalah yang dikesan. Senanglah aku nak tekan mereka. Apa? Macam mana bilangan robot pesalah ada berkurangan? Ditangkap? Siapa tangkap mereka? Tunjukkan padaku. Mekamato, ya. Tunjukkan aku semua data tentang Mekamato. Dan bawa aku ke dia sekarang. Harap-harap, Ma. Tak apa-apa. Eh, korang. Tu. Ha? Apa? Apa jadikan semua orang ni? Tip! Kita dah terlambat! Tidak! Tidur? Kenapa semua orang tidur kat tengah-tengah taman permainan ni? Sini! 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 Mara! Apa dah jadi ni, Mara? Tu! Robot jahat tu! Sleep! Robot tu yang buat semua orang tidur. Alah, comelnya. Ha, kalau macam ni, biar aku je lah yang pergi tangkap. Sip. Jangan Pian, tutup telinga dulu. Mari sini comel. Hai, kan dah kata jangan. Degil betul. Rubika, siapa robot tu? Robot pesalah Sleep. Berkebolehan untuk menidurkan mangsanya. Ditangkap selepas dia menidurkan sekumpulan pengawal bank ketika rompakan. Termasuk rakan perompaknya sekali. Ha, betul tu. Sesiapa yang dengar bunyi loceng dia dekat-dekat, mesti akan tertidur. Kalau macam tu... pinjam kejap headphone kau tu, Mara. Mekabot, Mekanize! Baik!
masa untuk Mekamato. Wait, Slip! Heh, mari sini kau. Kuasa tidur kau tu takkan berkesan pada aku. Ya. Ish, mari sini kau. Ini hero yang kau kata tu? Macam mudah hingus saja. Macam tu dia tangkap robot ya. Aduh, susah betul nak tangkap dia ni. Amato, Mekanas dah dengar sesuatu. Ha, Mekanas dengan ni, Mekabot. Baik. Meka Bubble Catcher. Apa benda ni? Tengok je lah. Apakah? Buat puih je. Yeay, berjaya. Ha, jom tangkap dia. Alamak, ruginya. Terapunglah kau sampai kawan. Bangun, Pian. Bangun. Apa jadi? Jom kita tangkap dia sekarang. Menyepo je ayam ni. Boleh tahan. Terima kasih kerana tolong aku tangkap robot ni. Mekamato. Ayam ni boleh bercakap. Bukan ayam ni yang cakap. Akulah yang kawal ayam ni sebenarnya. Apakah? Korang mesti tertanya-tanya kan? Siapakah aku? Macam mana aku yang kecil? Alien cacing! Cacing kau panggil aku? Aku ni cacing lah. Jangan pandang rendah pada aku. Tak kata pun aku pandang rendah kat kau. Tapi dia memang rendah pun. Kau ni janganlah setuju dengan dia, cikgu. Oh, nama dia cikgu. Jap, macam mana kau buat kawan dengan ayam ni? Kau tak faham lagi ke? Cikgu ni bukan ayam sembarangan, tapi robot perisikku. Scarecrow ditangkap. Pantanlah kau selalu tengok aku tidur. Jadi selama ni, si Cikgu ni dah intip segala benda yang kita orang buat. Iya. Dengar risikan dia. Aku dah tahu segalanya tentang kau, Amato. Aku? Apa kau nak dengan aku, ah? Jangan perasan. Aku tak nak apa-apa dari kau. Aku nak robot ni je. Apa kau tengah buat tu? Aku dah hack robot mirip-mirip ni dan boleh kawal. Halang dia, Amato! Robot ni adalah milik aku sekarang. Kenapa robot biri-biri ni tiba-tiba ganas? Buat sesuatu cepat! Jangan harap taktik tu.
akan berhasil lagi. Serang dia, Sleep! Tajamnya ke kuda! Amato, bahaya sangat ni! Bawa dia lari dari kawasan ni! Okey! Hei, Cacics! Tak kena pun cakaran Sleep ni! Ha, kau cabar aku, ya? Kejar! Kita kena tolong Amato! Ha! Pinjam kejar, Metik! Aku rasa tempat ni selamat sikit. Tapi, mana dia pergi? Kenapa Sleep ni melolong macam serigala pula ni? Itulah, kuat pula tu. Nasib baik kita masih ada Hateful Mara. Kita kena mekanis sesuatu untuk kalahkan dia. Guna ni, Amato! Terima kasih, Pian. Mechabot Mekanis! Mecha Lasso! Tangkap kau! Tarik dia, Sleep! Apa benda tu? Kau buat ni, Sleep? Apa hal kau kejar basikal macam anjing? Oh, aku tahu! Janganlah kejar aku! Tahan dia, Mechabot! Siapa yang baling tadi? Aku yang baling. Apa kau buat ni, Mara? Kau rupanya. Lari, Mara! Apa hal ni? Ha, suka main dengan kayu ni ya? Ha, nak main lagi? Hana, tangkap ni! Ya! Apa kau buat ni, Sleep? Oh, walaupun dia ubahkan bibi-bibi, tapi perangai macam anjing. Haha, bijaklah kau, Mama. Tepat sekali. Aduh. Dah pingsan? Kita dah berjaya. Yeay! Cepatlah tangkap dia sebelum dia bangun. Baik. Masuklah kau ke dalam Mechanizer! Tidak! Jangan tangkap robot aku! Dah dia robot jahat? Kenalah aku tangkap dia! Kalau kau nak tangkap dia,
Tangkaplah aku dan sejiku ni sekali. Baiklah, kalau itu yang kau nak. Bagus, masuklah korang sekali dalam mekanizer. Robot jahat Slip dan Ciku ditangkap! Dan cantik sekali! Hebatlah, Mato! Dapat tangkap dua robot jahat sekali! Tapi, nasib baik kau tolong! Dalam mekanizer ada robot jahat Slip dan Ciku. Tapi, Cacik tadi tak ada pun. Lah, kan sebab dia bukan robot. Dia tu alien. Bandar tu amat tu. Kalau dia robot, tentu dia akan... apa jadi ni? Rubika! Terima kasih kerana bawa aku masuk ke dalam mekanizer. Amato, semuanya berjalan mengikut rancangan aku. Apa? Apa yang kau dah buat dengan Rubika? Amato, dia dah hack Rubika dan robot-robot jahat lain. Jangan! Dia dah lepaskan semua robot jahat. Terima kasih, Mike Amato. Disebabkan kau, aku dah dapat hack dan kawal semua robot jahat yang kau dah tangkap sebelum ini. Kita kena hentikan dia. Kenapa ni, Oinsan? Oh, jangan takut, Oinsan. Ayam je ni. Akhirnya kita berjumpa, Samurai. Mecha Battle Card. Mecha Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mecha Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter. Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu. Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter.
Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli. Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah. Nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru. Pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu. Baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP. Pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang, manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mega Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain.